kembali lagi ke Kak Nit Channel. Jangan lupa subscribe dan lonceng ya. Oke, kali ini Kak Nit mau masak cemilan lagi, yaitu martabak telur ala Kak Nit. Nah, ada daun bawang yang sudah diiris, terus ada gula, penyedap rasa dan garam, kulit lumpia, juga telur 2. Oke, pertama kita pecahkan dulu telurnya, masukkan ke mangkuk yang sudah ada daun bawang diiris-iris. Setelah itu bumbunya ada lada, penyedap rasa, dan garam. Dimasukkan 1/4 sendok teh semua kecuali ladanya. Oke, terus kita kocok. Sampai rata. Oke, selanjutnya kita siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Setelah itu siapkan kulit lumpianya, ditaruhnya di tempat rata ya, supaya tidak keluar telurnya nanti dia seketika dimasukin. Nah, ini 2 sendok aja. Kemudian dilipat. Nah, seperti ini. Lalu langsung masuk ke penggorengan ya, supaya dia tidak keluar-keluar. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya lakukan juga hal yang sama, 2 sendok aja, terus dilipat. Nah, seperti ini, terus digoreng langsung supaya tidak acak-acakan. Nah, ini. Nah, seperti ini lipatannya juga boleh. Langsung digoreng. Nah, ini sudah mau matang, sudah kuning ya. Kita bolak-balik terus supaya gurih. Oke, kalau sudah kita angkat. Nah, ini hasil yang tadi. Lanjut lakukan yang sama. Dan ini hasilnya, martabak telur ala Kak Nit. Selamat mencoba, teman-teman.